Wow, Lego semua, lihat sayang. Wow. Wow. Selalu mendarat di mana saja hingga ku tersesat. Guys, payah banget ya anak guys. Dari tadi nggak mau main ini, nggak mau main itu. Alasannya bajunya basah. Ya udah kita pulang aja ya. Iya pulang. Udah ya, kita pulang yuk. Marah-marah aja dari tadi. Let's go home. Mau pulang gak? Coba mau pulang gak, maunya apa? Ah, dari tadi nangis terus. Ini udah ngantuk sebenarnya guys. Tapi naik ini, naik itu gak udah. Ya, mau naik ini mau naik itu tapi Rafathar nggak mau. Atau Rafathar tuh penakut banget gitu, payah banget sih pokoknya. Ya udah Rafathar payah. Ada yang so tau nih guys mau bermain game. Oke. Ayo lempar. Five jump. Hey, gue lain, bye-bye. Ada yang udah menyerah. Hey, Rafathar. Mukanya lihat dong. Mukanya ngantuk, lesu. Tapi dia sudah tidak berdaya. Tapi dia mungkin lebih senang sama Mickey Mouse daripada sama Legoland kali ya. Karena kalau Lego kan dia lebih takut kayaknya. Udah akhirnya jadi dia nggak mau main apa-apa, nggak mau dia main ini main itu, nggak mau. Udah akhirnya kita nggak terlalu lama sih di Legoland, paling cuma 3 jam 4 jam. Habis di Legoland kita jalan-jalan lagi, kita ketemu sama satu kue velvet. Aduh enak banget, nama toko kuenya apa deh, tapi beli kue banyak banget dan itu edan enaknya. Wow, kita lagi mau nunggu makan malam. Jadi, turun dulu. Jadi kita mau. Ini artinya apa? Di sini yang antrinya gitu. Di sini yang antrinya. Please ngantri ya. Orang Indonesia tuh paling malas ngantri. Apalagi si Nagita tuh paling malas ngantri. Ya kan Nagita? Oh, kayaknya kuenya enak deh. Ngantrinya di sini, hei. Ngantri. Astagfirullahaladzim. Ya, lihat kan dia kan nggak mau ngantri kan. Hei, ngantri, hei. Udah tahu ada tulisan Jepangnya, ngantri. Wow, kayaknya ini enak deh, red velvet cupcake. Kamu mau red velvet? Rara mau nggak? Enak banget sih sama gigi cek. Enakan gigi cek. Emang kalau di Jepang kuenya enak-enak gak? Enak. Hah? Aku pindah ke sini naik 15 kg karena menyantap banyak makanan dan kue-kue. Oh my god. Dia aja naik 15 kg.
Kalau berapa harganya Bu Mas Jemang? Ikura des. Ikura des. Ini 2300. 2000. 300. Ini 2000. 2300. Ini ada 300 enggak? Cuma sini hitungnya. Kalau enggak ada ya pakai ini. Ada. 200. Oh. Uang receh kepake di sini. Kalau di Indonesia enggak kepake. Ya ibaratnya kalau di Indonesia ini pasar-pasar Blok M lah. Nah, kita di Tokyo tuh kita sempat juga ke salah satu toko kue. Nah, ini aku pernah dengar sih. Sebelumnya aku juga pernah nyobain. Terus ini salah satu toko kue yang terkenal di New York sebenarnya, tapi buka juga di Tokyo. Jadi kita di daerah Omotesando. Kita beli kue. Nah, situ kuenya banyak banget. Rafathan juga udah excited banget karena mau makan kue, dia seneng kan kue. Akhirnya kita makannya di sini deh. Ada yang pacaran. Foto cheese dulu, cheese dulu. Kita akan review iya. Makanan di Jepang. Ini itu punya papa. Coba suka enggak? Enak enggak? Kalau enak kasih jempol. Mantap, gimana? Enak enggak? Kamu cobain dulu. Oh iya, cobain. Berapa nilainya? Ini adalah hulek. Enak kan? Makanya. Wow. Ini sih wow. Coba ya, Kak ya. Enak. Enak. Kak? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Sumpah enak banget gila. Iya. Gancel kita, cobain red velvetnya sama coklat velvetnya, apa ini? Coklat biasa. Ini semuanya yang aku makan. Lihat ya. Guys, langsung makan semua guys. Guys, dia gila guys. Guys, hancur guys. Saya guys. Gak lagi 10 nilainya. Sekarang kita coba banana pudingnya. Ya, jadi kayaknya gendut ya, Bu. Ini banana pudingnya. Ini sih katanya yang paling enak ya. Biasanya orang makan ini. Enak banget. Nah, nih, cobain deh, enak deh. Cobain deh. Banana. Banana. Ya, Rafathan gak suka. Ya Allah, bekasnya dimakan ibunya, ya ampun. Enak, Kak? Enak. Enak banget. Nah, sekali lagi. Enak banget deh. Ini ada pisang utuh gitu. Yeah. Makan kita enak reviewnya. Oh, dia enggak suka pisang kayaknya ya. Kalau kemarin kan di dekat Disneyland itu ada pizza enak. Kalau ini ada velvet kue enak banget. Aduh, pokoknya guys harus datang ke Jepang cari red velvet itu deh guys. Enak banget. Aku coba-cobain juga sih semuanya, hampir beberapa aku cobain dan ternyata kuenya enak banget. Wow. Sekarang kita di tempat lampu-lampu, apa namanya? Nabara no Sato. Lihat. Wah, Rafathan lihat Nabara no Sato. Lihat nih, wow, lampu semuanya, A. Bagus ya. Wow, lampu semua, A. A, suka lampu nggak? Oh, iya. Gua lihat ini, A, taman semuanya, A. Kamu main-main sini sama papa, yuk, turun yuk. Kita kejar-kejar lampu, yuk. Kejar-kejar lampu, yuk. Wow, nggak mau turun. Wow, kayaknya seru dari sini, lihat, bagus banget. Bye. Lihat dong, itu banyak makanan. Aku sih makanan sih nomor satu. Di mana? Lihat banyak makanan. Mana? Tuh. Yang tak bersinar, seolah kau tak mampu hidup. Habis kita makan red velvet, kita jalan-jalan lagi. Ada satu event, jadi event yang lampu semuanya bagus banget. Kita datang sana. Jadi kayak taman gitu tapi dibikin banyak lampu-lampu. Jadi indah banget dan cantik banget. Dan itu cuma adanya winter. Jadi dari musim gugur sampai winter. Kamu orang Indonesia ya? Iya. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Rafathan itu lihat. Bertiga aja kalian ya? Iya, bertiga. Kita ketemu orang Indonesia di sini. Kasih kok diem aja, A?
Jumpa apa jum? Seru banget ya, banyak lampu liat tak? Wah malam-malam tuh, waduh keren banget deh lampu semua. Indah sih di situ tuh keren. Kita jalan, ketemu orang Indonesia, di foto-foto orang Indonesia. Tuh lihat mama jalan. Papa gendong AA. Lihat sini A. Tuh. Lihat papa. Gak mau lihat ya. Jadi perjalanan ini lampu semua. Taman yang ada lampunya. Wow. Wow. Kita masuk ke apa namanya? Ini masuk ke terowongan. Nabana no Sato Tano. Wah, asik kita difotoin Barara ya. Wow. Yeah. Ini apa namanya? Nabana no Sato Tano. Oh, keren banget lihat. Enggak. Ah, lihat ah keren banget kan, ah. Jangan nangis terus ngantuk ah tuh ya. Marah-marah terus apa-apa mau sedih. Buka mama nangis lihat. Kalau yang marah-marah mama nangis. Jagamu berdua kita lewat.